Sementara itu, saudara, dalam program Dialog dengan Tema Riau Unggul, Gubernur Riau Samsuar memaparkan keunggulan Provinsi Riau selama 3 tahun terakhir. Provinsi Riau berhasil tumbuh dengan baik dan berbagai capaian prestasi berhasil ditorehkan Pemprov Riau, termasuk di bidang investasi. Gubernur Riau Samsuar dalam tema dialog khusus di Riau Televisi dengan tema Riau Unggul memaparkan sejumlah prestasi Provinsi Riau. Beberapa yang menjadi perhatian yaitu tumbuhnya ekonomi di Provinsi Riau pasca new normal dan pulihnya ekonomi UMKM pasca melandainya kasus COVID-19. Selain itu, Provinsi Riau juga dinilai berprestasi oleh pemerintah pusat dengan realisasi investasi nomor 1 di Pulau Sumatera dan nomor 5 di urutan nasional. Pengamat ekonomi dari Universitas Riau, Edianus Herman Halim, menjelaskan strategi pembangunan pemerintah Provinsi Riau dinilai sudah baik dengan memulai pembangunan dari desa dan bersifat inklusif. Sementara itu, host pembawa acara Riau Televisi, Ezi, mengaku mendapatkan sebuah hal istimewa dengan hadirnya Gubernur Riau dalam menjabarkan program pembangunan yang telah dilaksanakan dalam 3 tahun terakhir. Pertama bangga, kedua luar biasa, memang beliau menguasai sangat apa-apa hal tentang Riau ini dan juga terobosan-terobosan beliau luar biasa, best. Karena beliau mengutamakan untuk kemajuan di daerah dulu, sehingga jadi tidak ada ketimpangan antara kota dan daerah. Ini luar biasa dan ternyatanya pertumbuhan ekonomi kita memang baik sangat. Pada kesempatan ini, manajemen Riau Post Group turut mengabadikan momen bersejarah ini dan menjalin kerjasama dengan pemerintah Provinsi Riau. Hermansyah melaporkan.